PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI terus membukukan kinerja yang solid hingga kuartal ketiga tahun ini. Direktur Utama BNI menjelaskan kinerja solid tersebut membuat BNI dapat membukukan laba bersih sebesar 13,7 triliun rupiah. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau emiten dengan kode saham BBNI terus membukukan kinerja yang solid hingga kuartal ketiga 2022. Direktur Utama BNI Roy Ketumilar menjelaskan kinerja yang solid tersebut berhasil mendorong laba bersih hingga 13,7 triliun rupiah atau tumbuh 76,8%. Laba tersebut ditopang oleh pertumbuhan kredit yang mencapai 9,1% menjadi 622,61 triliun rupiah dengan fokus pada segmen berisiko rendah. Sebagai penopang pertumbuhan kredit, BNI mengandalkan pendanaan terutama dari current account saving account atau KASA, yakni tabungan dan giro yang rasionya mencapai 70,9% dari total dana pihak ketiga. Sampai dengan September 2022, laba bersih BNI tumbuh 76,8% year on year mencapai 13,7 triliun. Pertumbuhan laba yang sehat ini tetap dapat dicapai meskipun manajemen menerapkan strategi fungsi intermediasi selektif. Pada kesempatan yang sama dijelaskan pertumbuhan kredit BNI tercatat didorong oleh kredit korporasi swasta yang mencapai 211,9 triliun rupiah atau tumbuh 20,4% secara tahunan. Selain itu, segmen large komersial tercatat memberikan kontribusi sebesar 49,4 triliun rupiah atau tumbuh 22,3% secara tahunan. Dengan pertumbuhan kredit yang positif, BNI memastikan akan mendorong strategi meningkatkan pertumbuhan kredit dengan tetap mempertahankan manajemen risiko yang prudent. Dari Jakarta, Harjo Patmo, IDX Channel. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saksikan Uscreen setiap Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan perbaharui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pemirsa, saya Kizia Tujuh. Sampai jumpa.